sahabat ceria, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau sahabat ceria di rumah lagi happy, lagi senang, ayo coba senyum dulu dong. Wah, sahabat ceria di rumah benar-benar cantik dan ganteng-ganteng banget ya kalau lagi senyum. Nah, sahabat ceria, hari ini Kak Sabrina akan membacakan sebuah buku yang bercerita tentang seekor hewan. Pasti sahabat ceria di rumah penasaran kan? Tapi sebelum Kak Sabrina bacakan ceritanya, ayo coba sahabat di rumah tebak dulu kira-kira ini suara hewan apa ya? Kukuruyuk! Kukuruyuk! Nah, udah ada yang tahu belum? Wah, benar sekali. Hari ini Kak Sabrina akan membacakan sebuah buku yang bercerita tentang seekor anak ayam yang bernama Desi. Nah, pasti sahabat ceria di rumah makin penasaran kan? Ayo kita langsung baca aja ceritanya. Nah, cerita hari ini berjudul Desi yang Hebat. Buku ini ditulis oleh Leona Ingram, Sia Masuku, dan Nozizue Herrero dan diilustrasikan oleh Sia Masuku. Buku ini diterbitkan oleh Let's Read, The Asia Foundation. Tapi judulnya Desi yang Hebat. Kenapa bisa hebat ya? Kan Desi cuma seekor anak ayam. Kenapa seekor anak ayam bisa menjadi hebat? Pasti sahabat ceria di rumah makin penasaran kan? Yaudah, kalau makin penasaran, kita langsung aja buka halaman pertama ya. Wah, Desi yang hebat. Nah, sahabat ceria, kenalin ini sahabat kita hari ini. Namanya Desi. Desi adalah seekor anak ayam yang ceria. Alkisah, di suatu peternakan kecil dekat sebuah desa kecil. Ayo sahabat ceria, menurut sahabat ceria di rumah ini apa? Kandang. Menurut Kak Sabrina juga kayak gitu. Mungkin ini kandang ayam kali ya. Coba kita buka halaman selanjutnya ya. Wah, ternyata ada seekor anak ayam yang bernama Desi. Wah, gimana sahabat ceria? Lucu banget ya Desi, badannya gemuk. Ayo kita buka lagi. Saat Desi sedang berjalan-jalan, Desi bertemu dengan teman-temannya. Lalu Desi berkata, jika aku sudah besar, aku ingin terbang tinggi, tinggi ke angkasa, kata Desi. Tapi sahabat ceria, ternyata teman-temannya Desi yang mendengar kata-kata Desi tadi malah menertawakan Desi. Wah, ternyata sahabat ceria, teman-temannya Desi tadi bukan hanya menertawakan Desi, tapi mereka juga berkata, kamu itu aneh sekali. Kami tidak mau berteman sama kamu lagi. Wah, kasihan sekali ya Desi. Padahal kan dia hanya berbicara apa yang menjadi keinginan dia. Tapi teman-temannya malah menertawakan dan tidak mau lagi berteman sama Desi. Kasihan sekali ya sahabat ceria. Desi yang sedih tadi langsung pulang untuk menemui mamanya. Desi berkata bahwa teman-temannya tadi mengejeknya. Tapi mamanya Desi berkata, Desi, kita memang bisa mengepakkan sayap, tapi sangat sulit bagi ayam untuk terbang, kata mama Desi. Tapi sahabat ceria, Desi tidak mau menyerah. Setiap hari dia berlatih untuk mengepakkan sayapnya. Pak, 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 pak. Setiap hari dia berlatih, tapi tidak kunjung terangkat dari tanah. Wah, semangat ya Desi. Sambil berlatih, ia membayangkan bahwa dirinya bisa terbang tinggi ke angkasa dan melihat ayam-ayam di bawahnya. Desi juga membayangkan bahwa nanti dia bisa terbang melewati burung-burung gereja dan burung layang-layang. Dan burung-burung itu pun akan berkata, "Wah, ayam itu hebat sekali bisa terbang." Nah, sahabat ceria, bisa dilihat kan Desi benar-benar bersemangat. Setiap hari dia berlatih tanpa henti. Pak, 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 pak. Dia terus mengepakkan sayapnya. Wah, semangat sekali ya Desi sahabat ceria. Nah, suatu ketika saat Desi sedang berlatih, tiba-tiba badannya terangkat sedikit. Tapi dia terjatuh lagi ke tanah.
Desi benar-benar bersemangat, tapi Desi juga harus terus mencoba setiap hari agar dia bisa benar-benar terbang nantinya. Nah, coba kita baca lagi halaman selanjutnya ya. Wah, lihat nih sahabat ceria, Desi kan berlatih setiap hari, tapi ternyata usahanya tidak kunjung mendatangkan hasil. Desi juga tidak bisa terbang. Desi merengek kepada mamanya. Aku tidak bisa terbang. Yang lain benar, aku memang tidak akan pernah bisa terbang. Tapi mamanya Desi terus menyemangati Desi dan berkata, Desi, kamu berbeda dengan ayam-ayam yang lain. Kalau ayam yang lain, mereka memang tidak mau terbang. Tapi kamu mau dan kamu pasti bisa, kata mama Desi. Nah, karena telah disemangati oleh mamanya Desi, Desi pun keesokan harinya berusaha memanjat ke atas kandang dan mulai mengepakkan sayapnya. Pak, 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 pak. Nah, tiba-tiba ia terbang di udara sambil mengepakkan sayapnya. Terbang, mengepakkan sayapnya, dan mengepakkan sayapnya, dan mengepakkan sayapnya, dan... Si Desi, anak seekor ayam, punya cita-cita ingin terbang tinggi. Meski teman-teman menertawakan, Desi mencoba dan terus mencoba. Berlatih dengan giat, kepakkan sayapnya, kepakkan sayapnya. Berlatih dengan giat, Desi tak putus asa. Sahabat ceria, apakah hari itu Desi benar-benar bisa terbang ya? Atau malah... menurut sahabat ceria di rumah gimana? Bisa terbang atau enggak? Apa? Tidak tahu. Wah, kalau gitu sama dong seperti Kak Sabrina. Kak Sabrina juga nggak tahu sih. Nah, kalau kayak gitu kita langsung baca aja yuk halaman selanjutnya. Wah, sahabat ceria, bisa kita lihat di sini. Ternyata Desi terjatuh. Dan saat Desi terjatuh, ternyata di situ ada teman-temannya Desi yang melihat Desi. Dan teman-temannya Desi pun langsung berkata, Hahaha, Desi, kami kan sudah bilang, ayam mana mungkin bisa terbang. Wah, kasihan sekali Desi, dia sudah terjatuh dan ditertawakan lagi sama teman-temannya. Jangan dicontoh ya, sahabat ceria. Namun, keesokan harinya, Desi mencoba lagi untuk memanjat lebih tinggi ke atas kandangnya. Dan dia pun berusaha mengepakkan sayapnya sekuat mungkin. Pak, 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 pak. Dan ternyata sahabat ceria, ia berhasil terbang di udara. Dan mengepakkan sayapnya, dan mengepakkan sayapnya. Wah, hebat sekali ya. Benar-benar usahanya Desi membawakan hasil. Dan ternyata Desi berhasil terbang. Angin mendorong sayapnya semakin kuat dan ia pun terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Sampai burung gereja dan burung layang-layang berkata, "Wah, luar biasa sekali. Ayam itu bisa terbang." Wah, berarti sahabat ceria, cita-cita Desi tadi benar-benar tercapai ya. Dia benar-benar bisa terbang melewati burung gereja dan burung layang-layang. Wah, keren sekali ya Desi. Saat Desi sedang terbang tinggi, ternyata ada ayam-ayam yang melihat Desi. Ayam-ayam yang tadi sahabat ceria. Dan mereka juga berkata bahwa mereka ingin sekali seperti Desi. Mereka berbicara seperti ini. Oh Desi, kamu luar biasa. Nah makanya sahabat ceria, kalau ada sahabat atau teman kita yang berbicara kepada kita, kita jangan menertawakan mereka ya. Kita harus mendengarkan dan mendukung mereka. Dan akhirnya, wah Desi benar-benar bisa terbang. Hebat sekali ya. Ayo sahabat ceria, kita beri selamat kepada Desi. Selamat ya Desi. Senang, riang,
Desi bisa terbang melewati burung gereja dan burung layang-layang. Ayam yang lain ingin seperti Desi, bisa terbang tinggi ke sana kemari. Bisa terbang tinggi ke sana kemari. Nah, sahabat ceria di rumah harus mencontoh Desi ya. Walaupun dia sempat ditertawakan dan diremehkan oleh teman-temannya, tapi Desi benar-benar bisa membuktikan bahwa dia bisa berhasil. Nah, sahabat ceria, tidak terasa nih sudah 15 menit berlalu, itu artinya Dunia Ceria harus pamit undur diri dulu. Supaya tidak ketinggalan episode terbaru dari Dunia Ceria, sahabat ceria di rumah jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Dunia Ceria Da'ai TV. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Dunia Ceria di @duniaceria_da'aitv. Sahabat ceria, ayo luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca buku. Atau sahabat ceria di rumah juga bisa loh untuk minta bacakan buku kepada orang tua kalian. Pasti menyenangkan. Kak Sabrina pamit undur diri dulu ya. Dadah sahabat ceria. Senang, riang, Desi bisa terbang melewati burung gereja dan burung layang-layang. Ayam yang lain ingin seperti Desi, bisa terbang tinggi ke sana kemari. Bisa terbang tinggi ke sana kemari. Senang, riang, Desi bisa terbang.